Menu hari ini guys, steam terong, oseng, daging, ayam cincang. Nah, bagaimana cara masaknya? Ikuti video selanjutnya ya guys. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Cara masaknya ini guys, bahannya di sini ada 2 terong dan daging ayam cincang. Bumbui daging ayam dengan sedikit garam, sedikit saja, sedikit lada bubuk, 1 sendok tepung maizena, 1/2 sedikit perasan air jahe, kira-kira 1/2 sendok, aduk lagi, 1/2 sedikit minyak, kira-kira saja 1/2 sendok ya. 1/2 sedikit minyak wijen. Lalu sisihkan dulu. Untuk bumbu oseng, siapkan 2 potong jahe. Ini 3 siung bawang putih cincang, 2 sendok makan kecap asin, 1/2 sendok kecil tepung maizena, dikasih air ya. Daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil, nah ini konjuji, 1 biji cabai merah ya, ini cabai kecil, cabai rawit, potongkan dia di sini. Untuk konjuji ya, lembutkan dia, suwir ya. Ditambahkan ini rasa akan lebih enak, lebih mantap. Sisihkan semua bumbu yang sudah disiapkan. Potong terong yang sudah dicuci bersih. Potongnya jadi 2 saja. Lalu taruh di 1 piring. Siapkan penyetiman. Setelah air mendidih, masukkan terong, tutupkan dia. Steam kurang lebih 15 menit. Siap tumis ayam. Setelah minyak panas, masukkan jahe. Jahe oseng bentar, masukkan bawang putih. Bawang putih oseng sebentar, masukkan daging ayam cincang. Lalu masukkan konjuji. Masukkan kecap asin. Tambahkan air secukupnya. Tambahkan sedikit loujiao atau kecap hitam pekat, sedikit saja, ini untuk pewarna. Tambahkan hoyao atau saus tiram, sedikit saja. Jangan lupa tes rasa dan masukkan tepung maizena atau tepung pengental. Masukkan daun bawang dan cabai. Dan siap untuk diangkat. Terong yang sudah matang, buangkan airnya. Lalu belahkan dia tengah. Ini sudah matang ya. Lalu taruh masuk bumbu oseng ya. Resepnya silahkan dicoba ya guys. Steam terong sudah siap ya, sudah siap untuk dihidangkan. Itu tadi bagaimana cara masaknya ya guys. Mudah dan cepat. Silahkan dicoba resepnya ya guys. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton.